Nah, kita akan lihat scene ini ya. Apakah ada warna yang mengganggu ya? Kita lihat dulu ada warna yang mengganggu nggak, nge-distract warna. Nge-distract mata. Karena yang namanya colorist pun, editor, itu juga punya misi untuk mengarahkan mata penonton ya. Sedangkan warna merah, lampu merah di belakang ini mendistraksi perhatian penonton kayak gitu ya. Jadi perhatiannya ke lampu merah belakang. Jadi itu terlalu nyolok warnanya. Nah, gimana caranya? Itu kita akan melakukan finishing ya. Supaya gambarnya menjadi lebih rapi istilahnya. Nah, di finishingnya kita akan tambahkan lagi adjustment layer. Di adjustment layer nomor 3. Kita tambahkan lumetri color. Yang di adjustment layer ketiga ini kita kasih nama ya. Desaturate aja sih namanya ya. Desaturate red. Seperti itu. Karena bukan finishing nih, ini masih ngerapiin. Nah, untuk ngerapiinnya kita menggunakan HSL secondary di sini. Masukin dulu, set color dulu. Set colornya warna merah ini. Kemudian kita show mask. Tapi di sini karena dia menggunakan gray, jadi warna yang tampil di lumetriscope kita itu tidak cocok ya untuk dipantau. Lebih baik menggunakan color and black. Jadi kelihatan yang mana-mana munculnya nanti. Nah, kemudian kita tambahkan add color. Kita add bagian yang kita inginkan. Di drag aja. Tadi ke senggol lampunya dikit. Ini kita remove. Kita show mask. Kemudian kita remove bagian yang kita tidak inginkan ya. Tentu saja skin tone kita tidak ingin terefek oleh finishing ini ya. Skin tone, nggak mau dong sampai kena skin tone-nya. Kita sudah mendapatkan bagian yang kita ingin rapiin. Kalau misalkan pengen dirapiin lagi ya bisa ya. Misalkan kita atur aja dia punya luma mungkin. Ya, lumanya berapa? Dari berapa ke berapa? Kita atur. Supaya lebih banyak yang kena ya, saturation-nya kita panjangin lagi. Biar rapih ya, supaya mata penonton itu tidak kemana-mana. Itu adalah misi kita kali ini. Show mask. Jadi sebelum, sesudah. Misalkan gue pengen pudarin lagi ya, bisa aja kan, gue taruh di 20 gitu. Tapi kan pudar banget ya, taruh di 55 deh. Seperti itu. Maka gambar yang kita dapatkan seperti ini. Nah, sekarang kita akan tambahkan lagi adjustment layer. Ini udah berapa adjustment layer lagi? Kita tambahkan adjustment layer lagi ya, di paling atas. Ini sudah 1, 2, 3, 4. Kita kasih nama, desaturate, high, low. Desaturate, high, low. Nah, kenapa kita mendesaturate high, low ya? Highlight dan low. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalkan kita perhatikan film-film Hollywood, si putihnya putih itu nggak kena grading gitu. Istilahnya kayak gitu. Si highlightnya itu tetap kelihatan putih, ya walaupun dia di grading. Kalau ini kan tadinya warnanya putih yang di belakang, ya. Kalau misalkan gue ilangin gradingannya, ya. Ini kan warna putih nih aslinya lampunya nih. Nah, setelah kita grading, dia jadi warna kuning, ya nggak? Kalau menurut gue nih ya, kalau kita perhatiin film-film Hollywood, itu rata-rata warnanya ya tetap putih walaupun digrading ke arah kuning ataupun ke arah oranye. Nah, gimana caranya untuk mendesaturate si putihnya putih dan hitamnya hitam supaya dapat kuncian Hollywood look, supaya nyatu gitu loh gradingannya ya, ala-ala Hollywood gitu. Di sini kita menggunakan lumetri lagi, ya. Kita menggunakan lumetri lagi. Dan di sini kita menggunakan HSL secondary. Karena ini menggunakan rentang warna keseluruhan rentang warna, ya, kita tambahin semua. Kemudian saturation-nya kita tambahin semua. Nah, ya kita atur di sini adalah luminance-nya. Berapa sih luminance yang kita gunakan untuk mengatur ini? Nah, misalkan di sini gua taruh dulu untuk low ya, misalkan low-nya dulu. Nah, di sini yang gua pengen ubah itu adalah nilai IRE dari sekitar 20 ke 0. 20 ke 0 IRE. So mask-nya itu kok white and black, color and black. Gua pingin yang kelihatan itu hanya di 20 IRE ke bawah. Kenapa 20 IRE? Kalau gue pribadi itu kan jarang sekali menggunakan crush black ya. Artinya itemnya itu nggak sampai 0 ya. Biasanya tuh cuman sampai, kayak tadi, cuman sampai 10 lah paling rendahnya kalau gue ya.
nggak terlalu suka crush black, itu selera tentu saja. Jadi di sini gue atur dia dari 20 ke 0. 20 ke 0, kita desaturate. Kira-kira udah nyampe. Nah, bagian ini aja. Ya, bagian itu aja. Kita lakukan desaturate. Kita nolin. Oke, seperti ini. Maka sebelum dan sesudah nih, kalian lihat bagian bajunya ya. Tuh, sebelum, sudah. Setelah low-nya, ya, sekarang kita akan mendesaturate dia punya high. Oke, lumetri color-nya ini gue kasih nama desaturate low. Oke, yang ini desaturate high. Oke, sekarang kita bagian high-nya kita atur. Oke, semua rentang hue, semua rentang saturation, dan kita atur dia punya rentang high-nya. Nah, high-nya itu gue cuma ngambil di sekitar 90 ke 100. Oke. Jadi, nggak banyak. Kalau banyak, nanti banyak spot-spot yang tiba-tiba warnanya hitam putih ya. Karena di sini kita hanya mengambil bagian highlights-nya aja. Oke. Color black, show mask. Oke. Nah, ini bagian lampunya nih terutama ya. Cari bagian-bagian yang bisa kita jadiin patokan. Oke, semua yang kira-kira hanya muncul di highlight, banget-banget highlight. Kita feather sedikit. Kita aja. Dan kita taruh nilainya di 0. Jadi dia tidak kuning lagi, ya. Jadi warna lampunya dan semua yang nilainya di atas 90 IRE itu kelihatannya putih. Kayak gitu. Nah, kayak gini ya. Hollywood look. Sebelum, sesudah. Seperti itu ya. Sudah lebih Hollywood lagi. Sudah lebih blockbuster lagi. Nah, yang terakhir kita lakukan itu adalah finishing. Ya, kita akan membuat adjustment layer lagi. Satu lagi untuk finishing gambar ini. Supaya lebih blockbuster lagi. Supaya lebih filmic lagi. Oke? Cinematic lagi. Ya, di bagian finishingnya, kita akan masuk ke Curse. Nah, untuk beberapa look dalam film yang gue perhatiin ya, beberapa ya, tidak semua ya, tidak semua, itu biasanya saturation-nya itu kita turunin sedikit. Oke, turunin sedikit saturation-nya, mungkin 85 kayak gitu ya. Kemudian vibrance-nya kita naikin, mungkin 20 atau 30 gitu, kayak gitu. Maka gambar yang kita akan dapat seperti ini. Oke. Oh, lupa gue ini rename ya. Ini finishing. Ya. Kemudian ada treatment lagi tentu saja yang namanya lock ya. Itu biasanya ya, itu perlu kita tambahkan efek sharpen sedikit ya. Tidak usah banyak-banyak karena supaya kelihatan tajam sih gambarnya. Ya, kalau misalkan kita menggunakan efek sharpen terlalu banyak itu cenderung mengeluarkan artifak yang di mana itu kita tidak inginkan efek sharpen berlebih. Nah, kemudian juga kita bisa tambahkan efek faded film supaya kerasa lebih gimana ya? Lebih seperti direkam di film yang menggunakan film celluloid gitu ya, bukan digital gitu. Kalau misalkan kita lebayin nih, dia akan membuat gambarnya seperti ini ya, faded film nih. Kalau gue pribadi sih cuman ngasih sedikit aja buat flavor ya. Flavor aja gitu loh, supaya lebih kerasa filmic gitu. Nah, yang terakhir ya, kita tambahkan vignette ya, supaya lebih cinematic. Tapi bohong, Ding. Ya, nggak pakai vignette ya. Kenapa tutorial-tutorial di YouTube itu kalau udah harus cinematic look ya, cinematic. Semua harus di vignette-in ya. Pokoknya pinggirnya tuh harus gelap ya. Harus hitam, legam. Why? Kenapa ya? Bukan berarti semua yang pengen kelihatan sinematik itu harus divinyet-vinyetin. Tidak juga. Di sini gue matiin aja ya. Ini kita tidak menggunakan vinyet-vinyet di sini. Ya, kita untuk finishingnya cukup menggunakan ini ya. Faded film, sharpen, vibrance, dan saturation-nya kita turunin sedikit ya. Maka hasil akhir dari gambarnya seperti inilah hasil akhirnya ya. Nah, ini adalah salah satu ciri khas blockbuster ya, warna-warna seperti ini ya. Golden film look. Gampang ya, tidak terlalu sulit ya. Nah, kalau misalkan kalian, bang, bagi loot-nya, bang. Nggak, bro. Ya, ini gua nggak akan bikin loot. Ya, supaya kalian
memahami teknik ini baik-baik, istilahnya itu supaya nggak terlalu manja lah ya. Lootnya itu kalian install di kepala kalian sendiri ya. Jadi kalian bisa merecreate dengan software yang kalian gunakan karena kalian mengerti basicnya. Kalau kalian nggak mengerti basicnya, tentu saja kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, sekian dulu materi kali ini. Ya, kalau ada pertanyaan, balik lagi. Tentu saja kalian bisa tanyakan di kolom komentar. See you next time. Semoga bermanfaat dan terus berkarya.